Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi terpaksa diundur
Karena raih tersebut berlangsungnya persidangan Garuda Negeri Bantan pada 2019, yang mana yang berhormat Ustaz Datuk Muhammad Yaakob Menteri Besar Bantan yang patutnya menutup majlis taklimat ini telah meminta supaya majlis ini ditunda pada hari ini. Begitulah juga majlis ini sepatutnya diresmikan oleh yang hormati Tuan Muda Baharudin Muzul Anam Pas, tapi beliau pada halangan tidak dapat melakukannya. Maka saya dengan segera menghubungi yang berhormat Al-Fadil Tuan Muda Presiden untuk meresmikan majlis pada pagi ini. Dan beliau juga telah memberikan persetujuan. Tetapi di saat-saat akhir, dia terpaksa ke Sarawak pada petang semalam kerana ada problem yang berhenti. Tetapi alhamdulillah, untuk malam tuan-tuan dan guru Dato' Presiden akan balik juga ke Kuala Lumpur pada pagi ini. Lagi membolehkan beliau akan meresmikan majlis untuk pada kami. Dan insyaAllah beliau akan bersama-sama dengan kita dan jangka sampai kuliah ini dalam lingkungan 12-45. Tuan-tuan kita tunggulah tak tunggu tak usah keadaan tuan-tuan tentang takdir kita. Tak saya hanya sekadar untuk mengalihkan keadaan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Jadi jika tuan guru yang balik juga pada kali ini menunjukkan begitu seriusnya Tuan Guru Haji Hari kepada pelaksanaan KJS Bantan yang telah diluluskan. Teman-teman Tuan Guru Haji Hari telah memberi majlis kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Dewan Rakyat ke Dewan Rakyat pada 18 Mac yang lalu bagi membolehkan KJS dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan kabarnya Tuan Guru Presiden sendiri akan membentangkan di Dewan Rakyat pada 9 April yang akan datang. Kali ini Pak Bapak, kepada Tuan-Tuan Jemaah Guru, bahwa Islam sebagai hadir, sebagai way of life, sebagai cara hidup dalam segenap bidang bagi umat Islam. Dan Islam sebagai hadir yang sempurna ini merangkumi bab ibadat, bab muamalat, bab undang undang, wilayah, ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi oleh kerana pelaksanaan Islam tak menyeluruh menyebabkan setengah-setengah syariat Islam itu ditolak oleh umat Islam sendiri. Mana yang selalu diajarkan, selalu diberikan dan diamalkan banyaklah dalam praktek berkaitan dengan sembahyang fardhu, i'tikaf dan sebagainya. Manakala bab-bab yang lain tidak diajarkan dan tidak diajarkan, seperti bab jinayat, bab politik dan juga pembelajaran Islam. Menjadikan orang Islam bukan saja tidak menerima sebagian daripada syariat Islam, bahkan menolak sebagian daripada syariat Islam yang lain. Sebagai contohnya, undang-undang dunia Islam seperti hudud disolatkan takdir, masih ramai lagi umat Islam yang tak mau menerima undang-undang dunia Islam ini. Padahal cukup untuk melaksanakan undang-undang yang Islam adalah wajib, sama tarafnya dengan kewajiban untuk kita tunaikan solat, puasa Ramadan, haji dan lain-lain. Karena ayat-ayat yang menjadi tumpuan utama kepada pelaksanaan undang-undang yang Islam adalah juga bersumbangkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad
Mitra juga kewajiban untuk melaksanakan konjilia syariah ini adalah juga ada kaitannya dengan syariah, dengan akidah. Dan ianya termasuk dalam Al-Quran dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kedua-dua sumber itu sebagai rukun iman yang mesti dipercayai. Dan sebagai orang yang beriman, wajiblah mempercayai kebenaran Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Dan tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sesuatu itu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada pilihan bagi mereka. Tadi minta maaf. InsyaAllah lepas ini kami menghadirkan akan dapat taklimat secara direct kepada orang yang bertanggung jawab kepada penuntunan syariat Islam. Negeri ini adalah yang terhormat dari Nabi Muhammad Aman bin Abdullah Iman kita kandang dan memperkenalkan dan berikut rumahnya waktu ini ada tekstur kalian di belakang kepada kedua-dua mereka Tuhan Selamat Pak Susah mengucapkan setinggi-tinggi menghargaan dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan iman akan dipilih itu semua akan dapat penjelasan secara direct dan kita patut merasa lega dengan keputusan undangan di Kelantan yang telah menuliskan Balon Jilai Syariah Kelantan 2019-2023 pilihan di Kelantan. Dan seterusnya marilah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan mendapat keputusan kepada Presiden yang berkata. Bukan saja negeri Kelantan yang akan Allah turunkan rahmat mencerah-cerah ya Allah SWT, malahan seluruh negara Indonesia insyaAllah akan mendapatkan kehormatan dan mendapatkan terbaik di sana. Jadi dengan itu maka lagi saya ucapkan jalan Muhammad Al-Fatihah berdasarkan keempat dan insyaAllah teman-teman awal majlis taklimat ini akan kami turunkan ke Mesut Zul Utara insyaAllah akan diadakan di Arab pada 16.5 dan bumi Arab Kedah Robinas dan Perlis manakala di Zul Utara insyaAllah akan diadakan pada 15.5 tempat yang menentang kita serahkan kepada masing-masing yang meragumi Negeri Johor, Negeri Melaka dan Negeri Sinar. Jadi pada mereka-mereka yang tidak dapat hadir pada hari ini insyaAllah tuan-tuan akan berjuang mendapat takliman daripada kedua-dua sesuatu ini sama ada di Perak pada 16.5 dan di Johor pada 15.5 dengan kata-kata semua yang sama-sama kita merasmikan Majlis Taklimat Tahun Bidang Syariah Langkah 2023 hingga 2025 dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah hingga Al-Fatihah. Assalamualaikum.